alhamdulillah dikasih kesehatan. Semoga kita ini dapat berkumpul rutin. Namun untuk saya pas-pasan waktunya karena masih berkecimpung di pelayaran untuk ngurusin kapal tanker yang kerjanya itu cepat, sehingga untuk kehadiran ini sangat diperhitungkan waktunya supaya bisa hadir. Kalau misalnya nanti ada berikutnya ketidakhadiran, mohon maaf karena ada ketugasan di gelang. Nah demikian, terima kasih kepada saudara yang sudah hadir sini. Semoga Allah memberikan suatu nikmat sehat, dan nikmat ibadahnya. Amin. Dengan itu, ya saya doain. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi satu doa yang pernah Rasul sakit, maka datang malaikat itu memberikan doa itu. Jadi kalau kita doa sakit, habis doa usapin ke muka badan, insya Allah lah kaki itu. Kalau mau untuk doain yang lain, nah diginiin ada yang sakit. Kalau doanya udah sering tiap hari doa buat itu terus, makin banyak, makin apa ada reaksinya, gitu. Insya Allah cepat sembuh, obat juga doa seperti itu. Dua cari aja ada doa. Nah paling tidak habis sholat itu satu kali, minimum satu kali terus. Jadi reaksinya itu kalau udah satu tahun baru diginiin, misalnya kontrol itu kita ada gerakan. Jadi setelah itu saya kalau ada kapal itu jauh aja udah rasanya kebayang, ini sudah sampai di sini. Wah bener. Misalnya GPS kapal udah nggak hidup, sedangkan cabang harus hidup. Ini gimana datang itu? Kelihatannya mereka udah di sana, gitu. Udah di buntok. Pasti bangsa 10 jam lagi nyampe lah ke muara Palembang. Jadi kebayang gitu. Nah itulah berkat doa Nurbuat itu. Maka saya sampaikan ingin berdoakan untuk kesemua sehat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma disyukurani wali 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 Alhamdulillah masih bisa. Amin.